Oke, teman-teman, kita lanjut lagi yang tadi ya. Kita nanti bakal review ya second street atau toko barang-barang second. Tapi beda tempat lagi ya, teman-teman. Soalnya kan nanti kita mau perjalanan naik bis sekitar jam 12-an. Dan harus ada ketemu orang juga di daerah Umeda. Jadi sekarang kita udah ada di Umeda. Ini jam 11-an, teman-teman. Jam segini kalau di daerah sini, di perkotaannya, di daerah Umeda udah ramai banget. Ini orangnya juga banyak, gedung-gedungnya juga. Kita sambil jalan-jalan virtual ya, teman-teman. Itu di depan pasti tahu logonya ya, teman-teman. Itu logo dari Mizuno. Peralatan olahraga. Sebelah kanan ada kuil. Di sampingnya gedung-gedung tinggi semua. Kita bakal lihat toko alat-alat. Bukan alat-alat ya, barang-barang second di Jepang itu seperti apa. Lima menit. Jadi kita lanjut lagi ya. Itu udah kelihatan. Itu depan. Itu di depan, teman-teman. Kita. Itu di depan ya? Oke, kita udah sampai. Nanti kita masuk ke dalam ya, teman-teman. Ini di sini lengkap ya, teman-teman, kalau di perkotaan ada semua. Terima kasih.
jalan. Oke, ini udah ketemu, guys. Nanti kita masuk. Ora ketok ya. Ini bentar lagi buka ya, teman-teman. Ini suasana perkotaan di Jepang ya, teman-teman. Di Osaka sama yang sekarang di Umeda seperti ini. Ramai banget. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.